Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din was-salatu was-salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian melanjutkan dengan menghadiri kajian rutin. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tabungan amal soleh kita di sisinya. Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita, pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya, sampai pada bab idza bata tahiran, bab apabila kita tidur dalam keadaan bersuci. Kita sampaikan hadis dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, apabila hendak tidur hendaknya membaca Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kalau kita tidur dalam keadaan bersuci, kemudian sebelum tidur doa atau kalimat terakhir yang kita baca adalah doa tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang membaca doa tadi kemudian Allah takdirkan wafat, Allah cabut kemudian nyawanya, maka orang tersebut muta'alal fitrah, orang tersebut meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan berada di atas Islam. Tetapi ketika orang tersebut masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan nyawanya setelah tertidur, maka orang tersebut di pagi hari dalam keadaan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berpindah kepada bab at-takbiru wa tasbih indal manam. Bab membaca takbir, membaca tasbih ketika akan tidur. Berarti doa sebelum tidur, wirid, zikir sebelum tidur itu banyak. Di samping doa tersebut juga doa yang sudah sering kita baca, sudah kita hafal. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Membaca ayat kursi, membaca kulhu, membaca kul a'udhu rabbil falak, membaca kul a'udhu birabbin nas. Termasuk juga di dalam kitab Sahih Bukhari ini ada bab tersendiri, sebelum tidur dianjurkan membaca at-takbir wa tasbih, Allahu Akbar, Subhanallah, dan juga gabungnya dengan Alhamdulillah. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Syu'bah anil Hakam, an ibni Abi Layla, an Aliyyin anna Fatimata alaihi assalam syakat ma talqa fi yadiha min ar-raha, fa atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman falam tajidhu, fadhakarat dhalika li Aisyah, falamma jaa'a akhbarathu qala faja'ana wa qad akhadna madaji'ana fadhahabtu aqum faqala makanik makanak fajalasa bainana hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri faqala ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin
idza awaituma ila firasyikuma aw akhadtuma madaji'akuma fakabbir arba'an wa salasin wa sabbiha salasan wa salasin wa ahmada salasan wa salasin fahadha khairun lakuma min khadimin wa an syu'bah an khalid an ibni sirin qala at-tasbihu arba'un wa thalathun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bab membaca takbir dan tasbih ketika akan tidur. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasannya Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakat matalqa fi yadiha min arham mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tangannya yang bengkak. Minar rahafatatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu datang ke rumah Rasulullah sallallahu, tetapi ternyata Rasulullah sedang tidak ada di rumah. Dan yang ditemui oleh Fatimah radhiyallahu an adalah ternyata pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disampaikanlah kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang maksud dan tujuan Aisyah, tujuan Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW tiba di rumah, diberitahulah oleh Aisyah tentang maksud dan tujuan Fatimah radhiyallahu anha. Lalu Rasulullah SAW di malam harinya bergegas datang ke rumah Fatimah, sementara Fatimah dan Ali bin Abi Thalib sudah berada di tempat tidurnya bersiap-siap hendak tidur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu Fatimah, maka Fatimah kemudian keluar dengan maksud menyambut Rasulullah. Tetapi oleh Rasulullah ditahan, kata Rasulullah, tetap di tempat tidurmu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama kami di tempat tidur sampai-sampai kata Aisyah, sampai kata Fatimah, saya merasakan betapa dinginnya telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyampaikan ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin. Kata Rasulullah SAW, maukah aku tunjukkan kepadamu berdua yang lebih baik daripada permintaan kalian untuk mendapatkan seorang pelayan. Kata Rasulullah SAW, idza awaituma ila firasyikuma, apabila kamu berdua hendak tidur di tempat tidur kalian atau kalian sudah siap-siap untuk tidur, fakabbir arba'an wa thalathin, maka bertakbirlah sebanyak 34. Wasabbiha thalasan wa thalathin, ucapkan tasbih, baca tasbih sebanyak 33. Wahmada thalasan wa thalathin, bacalah tahmid 33. Fahadha khairun lakum min khadimin. Bacaan ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih baik bagi kalian bila dibandingkan dengan mendapatkan seorang pelayan, seorang pembantu. Bapak-Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini di kesempatan sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya pernah kita singgung. Hadis ini menceritakan tentang Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah sebagai pemimpin kaum muslimin, pemimpin kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan harta rampasan perang atau harta ghanimah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan bagian seperlimanya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Rasulullah itu ingin mengumpulkan, menumpuk-numpuk harta, maka Rasulullah akan menjadi orang yang terkaya. Tetapi di dalam banyak riwayat disebutkan Rasulullah itu dapat harta ghanimah di sore hari atau di pagi hari, sorenya sudah habis dibagi-bagi. Atau sebaliknya Rasulullah SAW dapat sore hari, paginya sudah habis dibagi-bagi. Sementara putri beliau yang bernama Fatimah hidup dalam keadaan serba kesulitan. Apa bukti Fatimah putri Rasulullah SAW hidup dalam keadaan serba kesulitan? Ternyata Fatimah dan Ali itu adalah orang yang bekerja sebagai buruh kasar.
Ali bin Abi Thalib bekerja sebagai tukang kebun, menyiram kebun kurma milik orang Yahudi, sementara Fatimah radhiyallahu anha bekerja sebagai orang yang upahan mengadon tepung. Setiap hari dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Fatimah demikian. Ini jauh kondisinya, kehidupannya dengan hari ini anak seorang penguasa, seorang pejabat. Jauh dari kehidupan para penguasa hari ini. Maka ketika Fatimah radhiyallahu anha bekerja sebagai buruh kasar, kemudian tangan Fatimah karena sehari-hari bekerja buruh kasar tadi, kemudian tangan beliau itu bengkak atau melepuh bahasanya. Sementara Fatimah tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan jatah harta ghanimah itu 1/5. Kan wajar Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tahu orang tua kita punya orang tua, tahu orang tua kita punya kecukupan, punya harta, pasti akan meminta. Maka Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah SAW, ke rumah Rasulullah. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidak ada di rumah. Yang ditemui ternyata Aisyah radhiyallahu anha. Maka Fatimah menceritakan kepada Aisyah maksud dan tujuannya bahwa datangnya Fatimah ke rumah Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan seorang pelayan kepada Fatimah untuk membantu pekerjaan rumah Fatimah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini anak seorang pejabat, anak seorang penguasa, pasti hidupnya itu apa? Mewah. Tidak tahu yang namanya nyuci, tidak tahu yang namanya masak, tidak tahu yang namanya menyetrika, tidak tahu yang namanya menyapu rumah. Pekerjaan rumah sudah ada pembantu pelayan. Bahkan terkadang pelayannya itu bermacam-macam. Sopir sendiri, tukang kebun sendiri, tukang taman sendiri, tukang masak sendiri, tukang setrika sendiri. Kadang pembantunya itu sampai jumlahnya banyak. Anak pejabat hari ini pasti hidup dalam keadaan serba tersedia. Tapi bayangkan dengan putri Rasulullah SAW Fatimah, kerjanya kerja buruh kasar. Akhirnya minta kepada Rasulullah SAW agar di rumahnya ada pelayan pembantu untuk membantu kehidupannya. Tetapi ternyata ketika datang ke rumah Rasulullah tidak dijumpai Rasulullah, yang dijumpai adalah Aisyah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga untuk menjelaskan kepada kita antara Aisyah dengan Fatimah itu mereka itu akrab, baik, harmonis. Tidak sebagaimana yang hari ini diberita-beritakan, disebar-sebarkan oleh orang-orang Syiah bahwa antara Aisyah dengan Fatimah ini apa? Tidak baik. Coba seandainya Aisyah itu ada permasalahan, tidak akrab, tidak baik, tidak harmonis dengan Fatimah, otomatis apa yang diminta oleh Fatimah itu mungkin tidak akan diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata tidak. Maka tuduhan orang Syiah yang mengatakan bahwa Aisyah dengan Fatimah itu tidak akrab, tidak harmonis, tidak baik, ini adalah tuduhan yang mengada-ada. Ternyata terbukti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Aisyah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Fatimah datang ke rumah dengan maksud tujuan meminta seorang pelayan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita dari Aisyah itu bergegas langsung ke rumah Fatimah dan ke rumah Ali. Ternyata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Ali dan Fatimah, Ali dan Fatimah hendak apa? Hendak tidur. Sudah berada di tempat tidur. Fatimah hendak bangun menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicegah, kata Rasulullah, "Biarlah tetap di tempat tidurmu." Rasulullah yang mendekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian yang duduk di tempat tidurnya Ali dan Fatimah. Betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Ali dan Fatimah sudah punya rumah tangga sendiri, sudah berkeluarga, sudah ada suami, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada rasa sayang, kedekatan dengan Ali dan Fatimah. Sampai-sampai kata Fatimah radhiyallahu anha, diceritakan dalam riwayat ini,
saya merasakan telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menempel di badan saya dalam keadaan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dingin. Boleh jadi cuacanya ketika itu sangat sangat dingin. Setelah itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghibur kepada Fatimah. Ternyata Rasulullah datang kepada Fatimah bukan dengan membawa seorang pelayan, seorang pembantu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menawarkan yang jauh lebih baik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meminta sesuatu kepada orang, kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, kemudian kerabat itu datang kepada kita, orang tua datang kepada kita kemudian mengatakan, "Ada yang lebih baik dari permintaan kalian?" Apa yang kira-kira kita bayangkan, Bapak Ibu? Apa yang kira-kira kita bayangkan? Minta pelayan, Rasulullah menyebutkannya ada yang lebih baik. Kira-kira kita membayangkannya apa? Sama dengan itu tetapi jauh lebih baik. Ada wujudnya, ada bentuknya. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, kepada Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma bahwa yang lebih baik dari permintaan itu bukan berbentuk benda, bukan berwujud sesuatu, tetapi apa? Justru zikir. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang datang ke rumah kita minta benda, materi, harta kepada kita, kemudian kita katakan ada yang lebih baik daripada itu, kemudian yang lebih baik itu kita sampaikan, yang lebih baik itu adalah doa dan zikir, kira-kira jawaban orang itu apa? Saya pernah mengalami, Bu. Ada seorang peminta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih jumlah nilainya itu uang koin yang 1000 itu. Koin 1000. Kebetulan memang kita cari-cari uang lembaran 2000, 5000 atau lebih dari itu memang enggak ada yang ada tuh, kita cari dapatnya koin 1000. Kita kasih koin 1000. Ternyata apa? Dilempar sama orang itu. Kenapa? Mungkin yang dia bayangkan tuh lebih besar dari itu. Yang dia bayangkan tuh lebih banyak dari itu. Apalagi kalau orang minta kepada kita, kemudian kita kan ada yang lebih baik dari itu. Apa yang lebih baik? Zikir dan doa. Kira-kira apa tanggapan orang itu? Yang dibayangkan benda, yang bayangkan materi, yang dibayangkan harta, tetapi ternyata yang dia dapat sesuatu yang tidak berwujud dan nampak. Pasti kecewa kan? Jangankan memang berbentuk yang tidak ada bentuknya tadi. Sedangkan yang berbentuk saja ada wujudnya, ternyata itu tidak besar jumlahnya, orang kecewa, apalagi hanya sekedar zikir dan doa. Itulah bedanya kehidupan orang hari ini dengan kehidupan para sahabat, kehidupan orang-orang dahulu. Kehidupan orang-orang dahulu ketika ditawarkan yang jauh yang lebih baik, jauh yang lebih baik itu apa? Berkaitan dengan akhirat, berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan amalan, itu justru mereka apa? Bersemangat. Berbeda dengan orang-orang ketika kita kehidupan kita hari ini terbiasa dengan sesuatu yang berbentuk benda, materi, harta, kekayaan. Apa yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, "Ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin." Maukah aku tunjukkan kepada kamu berdua, wahai Ali dan Fatimah, sesuatu yang jauh lebih baik daripada permintaan kalian, yaitu seorang pelayan. Ternyata Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, yang lebih baik itu apabila kalian hendak tidur, apabila kalian hendak berbaring, maka bacalah zikir, bacalah doa, takbir sebanyak 34 kali. Tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali. Mirip seperti apa? Zikir dan doa setelah sholat. Setelah sholat kan juga kita baca takbir, tasbih, dan tahmid masing-masing 33 kali. Tetapi kalau ini disebutkan
Fakabbira arba'an wa salasin, ucapkan takbir, baca takbir sebanyak 34 kali. Di dalam riwayat yang lain, tasbihnya yang 34. Jadi yang takbirnya 34, tasbihnya 33, tahmidnya 33, tapi riwayat yang lain takbirnya 33, tasbihnya yang 34, tahmidnya yang 33. Nah, silakan saja mu menggunakan yang mana. Yang penting tiga tadi, ada takbir, ada tasbih, ada tahmid. Berarti Bapak yang berahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir sebelum tidur itu jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, andaikan mampu kita membaca seluruhnya akan lebih baik, tetapi kalau tidak, yang mana yang mungkin mampu kita baca, minimal doa yang kemarin kita baca, kita sampaikan Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika, sampai kemudian apa, wa binabiyikal ladzi arsalta. Ini doa kata Rasulullah SAW yang terakhir kita baca sebelum tidur. Bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, harapannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan seorang pelayan jauh lebih baik bagi mereka dengan digantikan diajarkan wirid, diajarkan zikir atau diajarkan doa sebelum tidur. Ternyata lebih baik bagi para sahabat ketika itu. Sebab ya, ketergantungan mereka kepada akhirat, kecintaan mereka kepada akhirat, kerinduan mereka berjumpa dengan akhirat itu begitu besar, sehingga ketika sesuatu benda yang ditawarkan diganti dengan itu, bagi mereka tidak ada persoalan. Makanya para sahabat, sering kita sampaikan, para sahabat Rasulullah SAW itu orang yang apa? Orang yang jasadnya saja di bumi, fisiknya saja di bumi, tetapi hati dan pikiran mereka ke akhirat. Terbukti seperti ini. Apalagi kalau hari ini kita dijanjikan, ditawarkan sesuatu, tetapi kemudian diganti yang tidak berwujud, tidak ada bendanya, pasti kita akan kecewa. Bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah dari hadis ini, manfaat dari hadis ini yang bisa kita pelajari, ternyata menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zikir dan doa, di antara zikir yang tadi disebutkan di dalam hadis ini, bisa menggantikan, bisa mengobati, mengurangi rasa lelah kita di dalam beraktivitas sepanjang hari. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muslim Ibnu Taimiyah, disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Beliau para ulama ini mengambil kesimpulan, menjadikan dalil hadis ini, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga tadi, takbir, tasbih dan tahmid, dibaca sebelum tidur. Kata para ulama tadi, zikir-zikir tersebut bisa sebagai obat pengganti meringankan aktivitas kita sepanjang hari. Makanya Fatimah tadi kan sepanjang hari. Ali bin Abi Thalib juga bekerjanya pekerja kasar, buruh. Sepanjang hari mereka beraktivitas, kemudian di malam hari diobati. Obat lelahnya itu ternyata dengan zikir dan doa. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka Bapak ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan menurut kedua ulama tadi. Manakala kita di dalam sehari beraktivitas padat, beraktivitas kita banyak sekali, ternyata apa? Itu bisa kita terobati obat lelah itu dengan apa? Di malam hari kita berzikir, kemudian mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Ibnu Taimiyah atau menurut Imam Ibnu Hajar tadi, barang siapa yang kemudian di malam harinya berzikir dan berdoa dengan zikir dan doa seperti yang di dalam hadis ini, maka ketika di pagi hari harapannya dia akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita aktivitas sepanjang hari,
untuk menghilangkan rasa stres kita, untuk kemudian membangkitkan semangat, kekuatan kita di esok hari untuk bisa bekerja, beraktivitas lagi, maka ternyata obatnya, tentu kita tidak menafikan obat yang lain. Kalau hari ini kan orang karena kecenderung dengan materi-materi, dengan yang sifatnya materi, orang lebih mengandalkan kepada stamina, mengandalkan kepada apa? Kepada apa, obat-obat. Obat, ya bukan menyalahkan kita, obat herbal, obat-obat untuk menguatkan kembali. Tetapi ternyata bagi orang yang beriman, yakin dengan hadis ini, berpegang dengan pendapat kedua ulama tadi, ternyata terkadang ada kalanya zikir dan doa itu bisa menjadi apa? Suplemen. Maaf, tadi saya ingat suplemen, apa bahasa suplemen. Kita tidak menafikan, kita tidak anti yang namanya suplemen. Orang setelah beraktivitas penuh, akhirnya kemudian untuk menguatkan kembali staminanya, kemudian minum obat, minum pil, minum-minuman yang lain, atau disebut dengan tadi suplemen. Ternyata zikir dan doa menurut Syekh Utsaimin Taimiyah dan Imam Ibnu Hajar juga sesungguhnya bagi orang beriman bisa menjadi semacam suplemen. Karena Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian zikir dan doa itu bisa dianggap sebagai suplemen? Lelah capek kita beraktivitas seharian itu biasanya dirasakan oleh apa? Oleh fisik kita. Letih, capek, lelah itu dirasakan oleh fisik kita. Sementara fisik kita itu ternyata dikendalikan oleh ruh dan hati kita. Ketika ruh dan hati kita ini kemudian menjadi tenang, menjadi tentram dengan zikir dan doa, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka terkadang fisik tubuh, anggota badan kita itu pun kemudian menjadi apa? Menjadi tenang, menjadi ringan, menjadi bahagia. Makanya sering kita ulang-ulang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah? Karena ternyata hati kita ini mengendalikan fisik kita. Tetapi ketika hati kita ini kemudian menjadi tidak tenang, menjadi tidak bahagia, menjadi kemudian kelelahan, maka kemudian fisik, anggota badan kita juga akan ikut. Tetapi ketika hati dan pikiran kita kemudian tenang, tentram, maka fisik pun akan menjadi tenang dan tentram. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Obatnya hati adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian anggota badan pun akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, itu akan terasa sekali antara ketika dia dalam keadaan taat dan antara ketika dia dalam keadaan kurang taat atau berbuat dosa dan maksiat. Ternyata pengaruh dari kurang taat, pengaruh dari perbuatan dosa dan maksiat itu terkadang bukan hanya dirasakan oleh hati, tetapi juga terkadang dirasakan oleh fisik. Kita terbiasa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kemudian hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bersih, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ternyata fisik kita pun akan terikut menjadi ringan, menjadi tenang, menjadi sehat, menjadi kuat. Ketika kita terbiasa melaksanakan ibadah salat-salat sunnah, ketika kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kemudian hati ini merasa bersih, merasa tenang, fisik kita, tubuh kita pun ternyata ikut merasakan. Tapi coba ketika kebiasaan itu kemudian terhenti, kebiasaan itu kemudian berubah, kita menjadi jarang membaca Al-Quran. Kita kemudian menjadi jarang melaksanakan ibadah-ibadah sholat sunnah. Kita kemudian makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kurang taat. Ternyata itu tidak hanya dirasakan oleh hati kita, tetapi juga dirasakan oleh apa? Oleh fisik dan tubuh kita. Kan terbukti di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan apa? Apabila seseorang di malam hari ternyata tidak bisa bangun malam, lewat
di pagi hari apa kata Rasulullah SAW? Kaslanun. Apa kaslan itu? Kaslan itu artinya malas. Mau berbuat ini, mau beraktivitas ini, rasanya berat, rasanya malas. Kenapa? Karena hatinya tidak diisi di malam hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Imam Ibnu Hajar tentang bahwa zikir dan doa itu ternyata bisa menjadi suplemen bagi orang yang beraktivitas sepanjang hari, kelelahan, keletihan ketika berzikir dan berdoa ini menjadi kemudian suplemen penguat di dalam dirinya. Sebab apa? Antara hati dengan fisik manusia itu tidak bisa dipisahkan. Semakin orang itu kemudian berzikir kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin ingat dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya semakin bersih, fisiknya juga semakin sehat dan kuat. Cobalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibadah itu ditopang dengan apa? Dengan kekuatan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bisa salat malam panjang. Para sahabat, para salafus soleh juga ketika sholat malam itu bisa panjang. Itu bukan semata karena fisik mereka yang kuat. Coba sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, babi rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat yang dikenal di kalangan para sahabat. Ini sahabat fisiknya pendek, kecil. Kakinya itu sangat kecil. Menunjukkan fisik beliau ini fisik, ya tidak, kalau bahasa sekarang tidak atletis. Tetapi demikian, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang betul-betul kalau beribadah betul-betul khusyuk dan bisa panjang. Ternyata bukan hanya fisik, tetapi ternyata berkaitan dengan hati. Sementara hati ini akan semakin menjadi kuat manakala apa? Dikuatkan, diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar kita pahami tentang amalan rutinitas. Bukan hanya kita pahami zikir sebelum tidur itu adalah membaca takbir, tahmid dan tasbih saja, tetapi ternyata zikir ini lebih jauh kita bisa rasakan manfaatnya menjadi suplemen. Menjadi suplemen. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang semakin soleh, orang semakin taat, insya Allah fisiknya semakin sehat dan kuat. Kita pernah sampaikan ketika Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul da'if. Orang mukmin yang kuat. Bagaimana cara memahami hadis ini, orang mukmin yang kuat? Kalau kita tidak membaca penjelasan para ulama, mungkin kita hanya akan memahami bahwa yang dimaksud orang mukmin yang kuat itu adalah orang mukmin yang kuat fisiknya. Akhirnya karena hanya mengandalkan kuat fisiknya, yang dimaksud kuat itu adalah ketika orang berolahraga. Padahal kalau kita membaca penjelasan para ulama, kita akan dapatkan bahwa cara memahami hadis ini juga bahwa yang dimaksud orang mukmin yang kuat itu kuat apanya, dikembali kepada kata mukmin. Berarti kalau kembali kuat itu dikembalikan kepada kata mukmin, berarti imannya, hatinya. Orang mukmin yang kuat itu seperti apa? Ya tentu juga orang mukmin yang kuat imannya, bersih hatinya, sehat hatinya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kan kita sampaikan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin sering kita di WA itu mendapatkan kiriman yang terjauh bagi orang itu apa, Bapak? Jarak yang terberat dan tersulit orang lakukan itu apa, Bapak? Berangkat melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Orang mampu kalau mengukur kuat itu hanya berdasarkan fisik, sehat itu berdasarkan fisik saja. Ada orang yang mampu kalau digunakan untuk berjalan jenjang sejuta. Kan? Berapa banyak orang yang datang ke sana? Mungkin tiap hari orang, kalau ternyata itu tempatnya mudah dijangkau, mungkin orang akan setiap hari penuh di tempat itu. Ada orang dari jauh-jauh datang ke tempat itu. Dia langkahkan kaki menempuh sekian ratus bahkan sekian ribu jenjang.
sampai dijuluki sejuta janjang. Dia mampu naik ke atas. Berarti apa? Fisiknya sehat, fisiknya kuat. Tetapi ternyata ketika tiba datang waktu sholat, dari sekian banyak yang mampu menempuh sejuta janjang itu berapa orang? Kan tidak banyak. Ada orang digunakan fisiknya untuk berolahraga berjam-jam. Coba pemain bola itu berapa? Pemain bola itu berapa energi, berapa kekuatan yang harus dia keluarkan? Kan kelihatannya sehat sekali, fisiknya kuat sekali. Tetapi dari sekian banyak itu ketika datang panggilan sholat untuk ke masjid, berapa banyak orang yang mampu? Artinya kan gak ada maknanya itu. Gak ada maknanya fisiknya kuat, sehat fisiknya, tetapi ternyata hatinya lemah, imannya lemah, ternyata tidak mampu melangkahkan kaki yang hanya beberapa meter. Berangkat pagi-pagi. Berangkat pagi-pagi ke pasar. Bahkan sudah berdekatan dengan musola, berdampingan dengan musola. Sebelum orang bangun, dia sudah bangun. Tetapi ternyata ketika datang waktu sholat untuk meninggalkan sebentar saja sholat berjamaah, hanya beberapa menit, ternyata dia tidak mampu. Maka Bapak-Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata antara fisik, antara tubuh kita dengan hati kita tidak bisa dipisahkan. Maka kalau fisik, kalau tubuh kita ini sehat dan kuat dengan olahraga, sehat dan kuat dengan makanan yang bergizi, makanan yang kemudian menambah kekuatan, maka sesungguhnya hati kita pun perlu ada gizinya, ada suplemennya. Apa suplemennya hati kita ini? Zikir dan doa, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah itu adalah ulama yang betul peduli sekali tentang persoalan hati. Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ini sampai dijuluki dengan Tibbul Qulub, dokternya spesialis masalah hati. Yang beliau bahas bukan bagaimana orang mendapatkan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, tetapi yang beliau bahas bagaimana hati kita ini menjadi hati yang hidup, menjadi hati yang sehat, menjadi hati yang kuat. Bagaimana hati ini hidup sehat dan kuat? Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai ganti atas permintaan Fatimah radhiyallahu anha, pertama ini menunjukkan bahwa zikir itu jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Kemudian yang kedua, zikir tadi sebagai zikir amalan sebelum tidur. Kemudian yang ketiga, manfaat dari zikir yang diajarkan Rasulullah, bahwa zikir itu menjadi suplemen, penguat, obat lelah kita setelah kita beraktivitas sepanjang hari. Maka tinggal kita mudah-mudahan bisa praktekkan, mudah-mudahan bisa kita amalkan zikir ini. Manakala di dalam keseharian kita, aktivitas kita begitu padat, begitu panjang, melelahkan, meletihkan, maka ingat dengan zikir, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita baca takbir sebanyak 34 kali. Kita hayati Allahu Akbar. Kalau kita zikir hanya sekedar di lisan, maka kurang terasa. Harus kita hayati Allahu Akbar. Ketika kita membayangkan, menghayati kalimat Allahu Akbar, sesungguhnya Allah Maha Besar, jadi ringan segala letih capek kita sepanjang hari. Ketika kita mengucapkan Subhanallah Maha Suci Allah sambil dihayati, kemudian kita rasakan di dalam hati kita, akan terasa kemudian berkurang rasa letih dan lelah kita. Ketika kita membaca Alhamdulillah Maha Suci, segala puji bagi Allah, kita resapi, kita hayati, ini juga akan bisa mengurangi rasa letih dan lelah kita di dalam beraktivitas sepanjang hari. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu juga selain itu kita melaksanakan ini dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu di samping manfaat-manfaat tadi, kita juga akan mendapatkan nilai pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab perlu kita ingatkan seperti itu. Ada orang yang ketika dijelaskan tentang satu zikir,
dijelaskan tentang satu amalan, akhirnya yang menjadi obsesi bagi orang itu adalah manfaat duniawinya saja, tanpa kemudian yang menjadi pikiran bahwa ini sunnah Rasulullah. Ada orang kemudian tahu tentang manfaat sholat secara medis, akhirnya yang menjadi tujuan, yang dia pikirkan manfaat duniawinya, bahwa gerakan ini akan melancarkan darah, gerakan ini kemudian akan menambah oksigen. Akhirnya itu yang dipikirkan, tanpa kemudian memikirkan bahwa ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Zikir tadi ada manfaat duniawinya sebagai obat lelah dan letih, tetapi lebih dari itu bahwa ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang kalau kita amalkan akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berarti sudah dua zikir ataupun doa sebelum tidur, dan masih ada zikir-zikir doa yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dan mengamalkannya di dalam keseharian kita. Demikian kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.